Halo sobat-sobat Indigo, balik lagi ke channel Indigo Auto bersama saya Lang. Hari ini kita punya satu buah Mitsubishi Outlander PX tahun 2015. Mau tahu kondisinya? Kita tonton video lengkapnya. Mitsubishi Outlander PX tahun 2015. Outlander ini catchy banget ya kalau menurut saya, karena ini sebenarnya kayak Lancer EX yang dijadiin SUV ya teman-teman ya. Mukanya dia punya muka yang hampir mirip dengan Evo 10, grillnya mirip banget. Dia ngikutin bentuknya Evo 10 tapi dijadikan sebuah compact SUV. Sampai ke lampu-lampunya ini mirip banget dengan si Lancer EX. Nah, kita lihat dari lampunya udah proyektor, lampu jauhnya masih kepisah ya, ini H7 berarti, sen. Nah, ini agak lucu nih teman-teman, ini gayanya Jepang banget dengan lampu kota yang mikanya warnanya agak-agak ke pink teman-teman, kalau kalian bisa lihat. Jadi, cakep, di bawah ada fog lamp, di depan grillnya mirip banget sama Evo. Ini sudah di itemin sepertinya ya teman-teman, oleh pemilik sebelumnya. Saya suka banget si garnish pink ini, kayaknya JDM banget, kayak mobil-mobil Jepang dengan mika yang ada yang orange, ada yang agak semi pink gini. Nah, kita lihat ya mesin, kondisi mesin dan bagian depannya. Wah, di mana dia teman-teman? Oh, ternyata memang agak ke dalam posisinya. Ini dia. Dibutuhkan tinggi agak lebih untuk mendirikan ganjelan atau stand dari kap mesinnya. Kondisinya bersih banget ya teman-teman, ini juga masih bagus cover-covernya, kancing-kancingnya lengkap semua. Dia pakai mesin 2000cc Mivec seperti banyak digunakan Mitsubishi lain, Grandis, bahkan si Evo pun menggunakan teknologi Mivec. Ruang mesin bersih, nggak ada bekas luka, kap mesin pun sealer masih bagus, bahkan ini masih ada, nggak tahu ini mungkin stiker dari pabrik ya teman-teman, masih nempel, nggak ada karat, semua tulang-tulang bagus, jadi mobil pasti dapat dijamin bukan bekas tabrak. Ini kalian bisa lihat nih, sealer-sealernya masih bagus banget. Sama sini mendekat, ini adalah salah satu tanda mobil yang bagus kalau menurut saya teman-teman. Ini dia seal-seal dari pabriknya masih ada semua teman-teman, berarti ini belum pernah di otak-atik atau belum pernah dibongkar sama sekali, jadi masih aman banget. Tuh akinya juga masih ada tulisannya baru tahun 2022, jadi kalian kalau beli mobil ini udah nggak perlu mikir aki paling nggak, karena akinya bahkan masih ada stiker tulisan garansinya, masih bagus. Cakep ya bentuknya teman-teman, mobil ini dari depan, dan warnanya si warna grey ini saya suka banget karena dia nggak silver, dia nggak abu-abu, tapi ini abu-abu tanggung ya, gelap enggak, terang enggak, lucu, bagus. Velgnya, dia pakai velg ring 17 teman-teman. Bannya sudah Bridgestone Alenza, masih tebel banget nih bannya, jadi nggak beli ban juga, kalian tinggal pakai aja. Bentuk velgnya lumayan aci, ya masih di masanya ya, velg single tone silver, belum tuton-tutonan. Sudah ada sen di spion, dan ini tipe pack ya teman-teman. Atasnya kaca semua, kalian bisa lihat sanubari full terang atau bisa kebuka semua. Kita ke samping, bentuknya dari samping proporsionalnya lumayan menarik untuk kelas compact SUV. Dia bersaing dulu di 2015 dengan HR-V ya, yang bentuknya bulat, dia berani ngeluarin bentuk kotak tegas seperti ini di lampu belakangnya nih. Saya suka kalau mobil mika sennya juga masih orange gini, dia nggak berusaha untuk di kristal beningin, jadi tetap sesuai kegunaannya, jadi cakep nih teman-teman. Gayanya kalau oranye kan biasanya orang bilang USDM ya, meskipun ini mobil Jepang ya, cuman nih sennya masih bagus, saya suka. Dan lampu nggak ada retak sama sekali teman-teman, masih bagus semua. Di atas ada third brake light yang sudah LED, dan di bawah ada fog lamp belakang kalau hujan, jadi kalau hujan kalian bukan nyalain hazard
tapi kalian nyalain fog lamp belakang. Kita lihat ya bagasinya ya. Sudah ada kamera mundur teman-teman buat melihat masa lalu. Asik. Nih, silennya semua masih bagus, tidak ada bekas luka sama sekali, sedikit pun tidak ada bekas tabrak. Oh iya, ada satu fact yang saya lupa. Mobil ini kilometernya baru 45.000 teman-teman. Padahal tahun 2015 sudah 8 tahun hanya jalan 45.000 dan service record lengkap di Mitsubishi. Jadi, ya kapan lagi dapat Outlander dengan kilometer yang serendah itu? Pemilik sebelumnya kayaknya jarang pakai pergi jauh ya, teman-teman, hanya pakai pendek-pendek. Di sini ada ban serep yang full size. Sepertinya belum pernah turun juga. Itu stiker-stikernya masih ada, kunci-kunci lengkap, dongkraknya semua bawaan lahir masih ada. Dan nih teman-teman, gak hanya di depan tapi sampai belakang, segel-segel dari bawaan showroomnya masih ada. Jadi ini benar-benar mobil yang well preserved oleh pemilik sebelumnya. Bahkan dipikirin sampai ke bagasi dia kasih kulit pelindung ini supaya kalau dia naruh barang gak rusak. Nih ya, semua baut-baut belum ada yang luka. Jadi mobil benar-benar masih bagus banget. Saya suka bentuknya, manis banget. Ada park sensor juga yang sewarna bodi ya, jadi nyaru kalau jalan nggak begitu ganggu banget. Nah, luarnya udah, mesinnya udah, sekarang kita lihat bagian interiornya. Kita lihat bagian dalam dari Outlander PX tahun 2015. Kita hidupin dulu kali ya, biar nggak panas. AC-nya masih model puter, tapi sudah auto dan sudah ada pengaturan suhu terpisah dan arah semburannya lengkap banget teman-teman. Dan ini mobil agak-agak menarik ya teman-teman. Ternyata di dalam panel-panelnya itu carbon fiber, yoi. Jadi dapat gaya-gaya sportinya. Kilometernya tuh teman-teman 49.000 ternyata. Ya, di bawah 50.000 lah. Jadi masih sangat bagus. Odometernya sudah Optitron dan bentuknya masih jarum, manis ya. Dan ini nih, ada pedal shift yang bahannya besi teman-teman, bukan plastik. Jadi kita ngoper tuh berasa, gak berasa murah gitu, karena bahan pedal shiftnya bukan plastik tapi besi. Dan dia kepisah ya teman-teman, dia ada di kolom setir, bukan di setir di kebanyakan mobil lainnya ya. Apalagi pesaingnya itu kan dengan merek H itu H lurus, bahannya plastik. Jadi ini bahannya besi, berasa banget mewah. Head unit bawaan lahirnya sudah layar full begini, sudah bluetooth, bisa dengan connect dengan iPhone juga, tapi belum Apple CarPlay ya teman-teman, masih dengan USB biasa saja. Nah, ini dia nih teman-teman, salah satu keunggulan dari sebuah Outlander PX. Dia ada panoramic roof-nya. Jadi benar-benar atapnya itu dari depan, dari kaca depan, kalau kita lihat, kalau nggak ada pilar di sini ya, dia tuh nyambung full sampai ke paling belakang. Ini benar-benar kaca full. Kacanya nggak bisa dibuka, tapi ini memang full kaca. Jadi ya buat lihat pemandangan, buat update story Instagram supaya kelihatan bahwa wah, mobilnya atapnya kaca teman-teman, dan kelihatan gede banget. Ini cewek-cewek pasti suka banget nih dengan atap kaca sebesar ini. Ini hampir full, hampir sampai ke belakang ya teman-teman, benar-benar sampai baris kedua, hampir sampai di headrest baris kedua. Ini juga ada lampu-lampu. Ini ya teman-teman ya, salah satu ciri-ciri mobil bener terawat dan kilometer rendah, tuas giginya. Ini kan kulit teman-teman, biasanya udah rusak tapi ini masih jahitannya masih bagus. Dan setirnya belum ada yang rusak, belum, ini bukan jahitan ulang ya teman-teman, masih dari pabrik dan belum ada yang botak, belum ada yang copot. Jadi ya ini untuk pembuktian bahwa mobil bener-bener kilometernya masih rendah dan dirawat oleh pemilik sebelumnya. Di sini ada laci. Nah, nih teman-teman, bukunya masih lengkap, buku-buku servisnya lengkap, dan tuh sampai ke sertifikat kaca film, Vicool, masih ada kartu garansinya, ada sertifikat dari paint protection, masih ada, ini buku manual, dan ini adalah buku servisnya yang lengkap.
semuanya tercatat di add dalam sini. Jangan dong, jangan dilihat isinya. Nanti kalau kalian mau lihat langsung boleh, silahkan mampir ke Indigo Auto kalau kalian mau lihat mobil ini. Lucu ya, zaman dulu masih dapat buku manual sampai ke manual head unitnya masih ada. Memang masih di masa itu masih dapat lengkap, tapi sekarang kebanyakan mobil sekarang manual booknya ada di head unit malah. Bukan manual head unit, tapi manual book si mobil tersebut ada di head unit biasanya. Nah, depannya udah, sekarang kita lihat ke baris kedua. Duduknya nyaman gak sih? Nah, teman-teman, duduk di belakangnya. Oke lah, saya dengan tinggi 175 cm masih ada sisa sekitar 3 jari jarak ke posisi mengemudi saya, tapi nah, ini lagi balik lagi. Berkat si panoramic roof-nya, sebenarnya di belakang ini nggak terlalu lega ya teman-teman. Malah terbilang mungkin ya sedeng lah, sempit banget sih enggak. Cuman berkat si panoramic roof, karena saya buka, di belakang ini nggak kerasa claustrophobic, nggak berasa sempit gitu. Jadi tetap lega dan cahaya banyak, pandangan jadi luas. Jadi kita di belakang nggak kerasa bahwa mobil ini sebenarnya nggak terlalu besar. Di belakang ada akomodasi 2 cup holder, tapi belum ada colokan ya teman-teman. Cuman oke lah. Duduk di belakang, mungkin passenger belakangnya harus bawa power bank berarti ya teman-teman. Cuman ini jok, lihat tuh, belum ada yang rusak teman-teman. Jadi kayaknya ini jok belakang juga kayaknya jarang ada yang ngedudukin. Mungkin pemilik sebelumnya jomblo kali ya bagaimana. Jadi ya tetap nyaman sekali duduk di belakang dari Outlander. Kalau kalian minat sama Outlander PX tahun 2015 dengan kilometer hanya 49.000 ini, kalian bisa langsung komen di YouTube Indigo Auto Official atau langsung DM Instagram kita di indigoauto.id. Jangan lupa juga kalian untuk subscribe di YouTube-nya Indigo Auto Official buat nonton video-video seru yang ada di Indigo Auto Official. Kalian boleh komen tanya apa aja di YouTube kita. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram indigoauto.id buat lihat update tercepat tentang stok-stok unit mobil dan motor yang ada di Indigo Auto. Saya Lang, sampai ketemu di video-video selanjutnya.